Jumpa lagi dengan kelas biola tahun musik Depok untuk kelas violin B ya. Kali ini kalian akan memulai mempelajari posisi lagu dengan posisi tangga nada D ya, untuk kelas B ya. Ini posisinya tangga nada D ya, di sini ya. Apa? Kerasnya tentu saja beda dengan tangga nada A. Kalau tangga nada A kerasnya ada 3, tangga nada D kerasnya ada 2 ya. Ini notnya dari D dulu ya, D dilepas ya. D1, D2, D3, terus A, A1, ini ya, posisinya gini ya. Ya, coba kalian simak di sini ya. Ya, dari sini ya. Dari sini itu bunyinya D ya. D dulu. Ya, D, D1. D2. D3. A-nya. A1. Ya gitu kalau di bawahnya. Jadi do nya dimulai dari tangan nada D ya, senar 3 ya itu ya. Tangan nada D beda dengan tangan nada A. Kalau tangan nada A dimulai dari senar 2, senar A ini. Tangan nada D dimulai dengan senar 3 sebagai do nya. Baik, kalau sudah hafal itu kita simak lagunya di sini ya. Kita akan mulai belajar lagunya Allegretto dengan posisi tangan nada D ya, sini bentuknya jadi D ya. Tam 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 tam. Itu ya, kita coba perkelemat sampai di sini ya. Sampai di sini kita lihat dulu ya. Kalian simak dulu ya. Ini ya, jadi begini. Sini ya kalimatnya ya, dari tam 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 tam, gitu ya. Jadi gini, tam 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 gitu. Jadi ulang lagi. Bawahnya ini sama juga, tam tam tam, pengulangan ya, gitu ya. Pengulangan aja sama ya, jadi dari sini tam 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 sama sini pengulangannya awalnya sini tam 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 baga, baru rapnya mulai di sini ya, ini ke bawah. Terus ingat di sini ada G1 ya, G1 posisinya agak rendah, senar 4 ya, G1 ya, ingat ya, G1 jadi senarnya rendah. Dari sini, nah itu G1 ya, lalu terusnya, dilepas. Wait, berarti perlambat. Ulang lagi dari sini ya. G1. Ya, begitu dilihat seolah kayak berhenti di rem itu. Terus langsung bawahnya kayak kalimat kayak atas lagi ya, sini ya. Terakhirnya itu sama, pengulangannya hampir sama ya. Ini dari atas tadi ya. Pengulang ingat, ini yang paling rendahnya di sini di G1 ya. G1 itu ada di senar 4 ya. G1 ya, di sini ya, di senar rendahnya. Oke.
Oke, sekarang kalian simak, samankan dari atas, nanti kalian baca di rumah ya. Ini posisi D ya, tentu saja sebelum main ini kalian pemanasan dulu dengan tangga nada D ya, tangga nada D seperti biasa ya. Diulang-ulang kalau udah hafal baru mulai mempelajari lagu ini ya, judulnya Allegretto ya. Jadi ini ya, kita mainkan dengan posisi agak cepat ya. Keseluruhannya begitu ya, kalian pelajari pelan-pelan per kalimat ya, ada pengulangan yang perlu kalian hafalkan ya. Baik, terima kasih ya, kalian pelajari di rumah, semoga bermanfaat ya. Ingat, ini adalah tangan nada D ya, kalian sudah mulai fokus tambahan tangan nada D. Sebelumnya kalian terbiasa dengan nada A, kalian mulai dengan tangan nada D ya. Terima kasih, selamat mempelajari di rumah.